adik-adik semua? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, perkenalkan nama kakak Syafira Meliana, biasa dipanggil dengan Kak Fira. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang belajar bersama mengenal huruf abjad A sampai Z. Yuk, tonton terus dan simak terus videonya. Jangan lupa like, komen. Nah, sebelum kita memulai belajar pada kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Yuk, mari kita lanjut ke video. Pengertian pengenalan huruf. Bahwa perkembangan mengenal huruf adalah tahap perkembangan anak dalam mengetahui dan memahami tanda aksara tata tulis yang merupakan abjad dalam melambangkan bunyi, bahasa, serta memiliki keterkaitan antara bentuk dan bunyi huruf. Adapun cara pengenalan huruf abjad yaitu, yang pertama, hancurkan huruf satu per satu. Yang kedua, buat suasana belajar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan, agar supaya anak itu mau untuk belajar, dengan kata lain tidak untuk memaksa. Yang ketiga, yaitu identifikasi huruf. Yang keempat, ajarkan huruf besar dan kecil. Dan yang kelima, pengulangan adalah kunci. Baik, ketika kita mengenal huruf abjad A sampai Z, yaitu yang pertama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Berikut penampakan bentuk huruf abjad A sampai Z dalam bentuk huruf besar. Dan berikut huruf abjad A sampai Z dalam bentuk huruf kecil. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Selamat belajar. Nama saya Lala. Umur saya 6 tahun. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pintar. Manfaat belajar huruf abjad. Bahwa dengan strategi pengenalan huruf sejak dini saat sangat bermanfaat bagi perkembangan bahasa anak, karena membantu mempersiapkan anak untuk dapat membaca dengan mudah. Dapat disimpulkan bahwa mengenal huruf pada anak sejak dini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak untuk mempersiapkan diri dalam belajar membaca dan menulis dengan baik pada anak memasuki sekolah selanjutnya yang lebih tinggi. Nah, ada satu untuk nyanyian untuk kita untuk belajar mengenal huruf abjad A sampai Z. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yuk adik-adik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
yang telah mengikuti pembelajaran. Nah, adik-adik, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Fira bermanfaat untuk adik-adik semua dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.